Oke guys, jadi di sini terdapat cerita ya, di mana ada satu skibidi toilet sedang berada di perempatan jalan di tengah hutan, di tengah kota yang sangat sepi ya. Dan tiba-tiba dia datanglah seorang kameramen menggunakan senjata kameranya. Kameramen pun akhirnya melakukan kontak serangan bersama dengan skibidi toilet, dan skibidi toilet pun mulai menyerang. Satu, dua skibidi toilet pun datang dari teman-temannya cuy. Dan apa yang terjadi? Master dari pengejaran di sana. Hingga akhirnya sang kameraman pun berhasil kembali ke rumahnya. Tetapi pasukan skibidi toilet sudah ada di depan rumahnya dan siap untuk memakan si kameramen yang ya. Tiba-tiba dari perempatan jalan yang tadi muncullah bala bantuan. Satu buah TV man memiliki TV 5 cuy, banyak banget TV-nya guys ya. Ini TV tabung pula semuanya. Dan dia pun berusaha untuk menyelamatkan seorang kameramen yang tadi ya guys ya. Dan oh no, terjadi penyerangan. TV man pun melakukan kontak serangan balik skibidi dob-dob yes, yip, dan skibidi toilet satu persatu pun harus musnah di hadapan para TV man. Dan akhirnya para skibidi toilet ini pun mati ya guys. Dan akhirnya satu kameramen pun selamat dan hidup bahagia di rumah ini dengan sangat baik hati, dan akhirnya dia bisa kayang kapanpun dia mau ya guys ya.